Saudara, tim DVI Mabes Polri menjemput 11 jenazah pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia saat insiden kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Dalam penjemputan ini, petugas menggunakan kapal patroli Baharkam. 11 jenazah akan diserahkan oleh pihak Malaysia di Johor. Menurut keterangan Polda Kepulauan Riau, 11 jenazah terlebih dahulu akan dilakukan serah terima. Kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau guna identifikasi jenazah korban. Akan dilaksanakan penjemputan korban tenggelamnya kapal motor yang memuat PMI di perairan Johor. Untuk tim yang berangkat antara lain dari Divbintar Mabes Polri, kemudian tim Baharkam Polair Mabes Polri, tim DVI Mabes Polri, beserta tim dari Polda Kepri.